Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan gua guys di channel kita 037 channel. Dan tentunya Rayang TV. Sekarang gua lagi berperan sebagai emas 24 karat guys. Dan dia dan gua adalah manusia gamer guys. Dan langsung aja guys, sekarang gua mau meng-unboxing sebuah ciki yang sangat fenomenal dan juga berhadiah banyak guys. Ini adalah ciki Guntur Super. Ciki ini kayak gini tuh. Kita beli satu bal dan dia juga satu bal ya. Dan cikinya tuh seperti ini ya guys ya. Tuh lihat tuh. Ini di sini Guntur Super tuh gini. Jadi packagingnya tuh ini ada berhadiah bila beruntung nih cina. Langsung aja nih kita mau unboxing ya kan. Dan dia ini baru bangkit dari kubur. Langsung aja ya guys ya. Ini pertama gua nih mau mengunboxing ini dan mau dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka dulu. Langsung kita tuang. Wow, tuh nggak ada hadiahnya pertama ya. Wow. Oke, dan giliran si Jametku Proy. Wow, Proy. Ayo. Alhamdulillah. Dan iya ini rasanya kayak apa ya? Rasanya enak guys. Rasa pati ayam. Enggak. Enggak hadiahnya ya. Hadiahnya. Kasian sekali bang. Oh ya guys, ini harganya itu Rp1.000 guys. Kalau beli warung-warung itu adalah hanya Rp1.000. Dan langsung gua mau buka lagi ya. Apakah ada atau tidak gua juga gak tahu nih. Wow, kita belum dapat guys. Dan giliran dia. Masukkan. Sekarang dia giginya udah nggak ada karena giginya itu lagi di renovasi ya guys ya. Jadi tuh jadi nggak ada giginya sekarang. Langsung saya kita akan melaksanakan pembukaan ya guys. Pembukaan ciki Guntur Super. Guntur Super. Man. Jadi dia tuh saudaranya Gundala si Putra Peti. Ya. Oke. Dan saya akan membukanya ya guys. Ya. Dan gua mau memakannya. Oke, kita akan membuka. Wow. Ini kenapa ya manusia emas? Kok ini tidak ada hadiahnya ya? Saya heran. Juga tidak tahu kan. Padahal di sini tuh ada ya? Berhadiah bila beruntung, guys. Iya. Tuh. Mungkin kita hari ini belum beruntung ya? Ya, mungkin bisa terjadi itu. Waduh. Ini belum. Cikinya sangat enak, sangat enak ya? Banget. Enak. Kalau iya emang enak sih. Cuman ini hadiahnya ini guys yang kurang menarik tuh. Langsung dibuka lagi dan dilihat ada hadiahnya atau tidak. Dan gue buka ya. Wow nggak ada guys tuh, belum ada dari sekalian dari gue dari awal buka 4 ya. Belum dapat hadiahnya ya. Dan lu dan gue kan manusia jamet dan membukanya ya. Ini kira-kira ada nggak ini hadiahnya manusia mas? Kita optimis lihat dapat. Itu dapat dan kita korek-korek dulu. Siapa tahu di dalamnya ada pentol korek. Dan saya kan membuangnya ke plastik sini. Tarang. Wow. Ternyata hadiahnya yang tidak dan ada. Langsung gua ini ya guys ya, tuh lihat tuh. Wah, belum ada guys. Langsung Langsung. Ini enak. Dan ini gua menaruhnya di plastik. Dan wah, sampai saat ini belum ada hadiahnya ya. Gua juga ini nih. Ada-adanya tidak. Wow, sayang sekali. Ternyata belum ada hadiahnya sampai dari awal sampai saat di pertengahan ya. Iya ya. Apakah ini cuman hoax? Iya, hoax doang ini. Apa berhadiah tetapi tidak berhadiah, gua juga enggak tahu ya. Kita akan membukanya lagi ya guys, satu persatu. Dan
Ah, dapat tuh. Tidak dapat. Wah, ternyata. Tidak. Apakah ini juga tidak dapat, guys? Wah, sama sekali tidak sama dapat. Sama sekali tidak dapat itu manusia emas. Tidak dapat ternyata manusia emas. Sayang sekali ya. Wah, manusia emas. Ya bagaimana jadinya ya? Langsung aja langsung kita buka dulu. Kita jadi ya gimana ya? Enggak ada pendapat ya dia tadi. Nah, wow, sekarang ya wow, guys, manusia emas saya mendapatkan uang. Wih, ini bagus. Adalah hadiah. Berapa? Berapa? Hadiah sebesar berapa? Bentar ya, saya mau menaruh cikinya dulu. Oh ya, sabar ya teman-teman. Sabar. Karena orang sabar itu disayang Tuhan, guys. Ya, oke. Okay. Dan saya akan membukanya perlahan-lahan. Oke. Okay. Dan kita mendapatkan wah, warna kuning. Ini ya, guys, isinya. Warna kuning. Dan ini dan saya mendapatkan isinya apa ya? Tareng. Wow. Rupiah, guys. Tuh. Ini sangat bersyukur sekali manusia emas. Setelah beberapa ciki kita baru dapat 1.000 rupiah. Tapi kita tidak berkecil hati ya kan. Pokoknya kita harus tetap optimis aja. Optimis ya. Dan gua langsung aja tetap ya semangat ya. Ini kita taruh di sini ya guys. Ya, oke. Okay. Nanti kita kalkulasi aja di akhir video. Langsung gua ada manusia emas. Wah. Ternyata belum beruntung ya. Dan saya akan membukanya lagi ya. Weh, itu suara apa anjir? Dan wah, ternyata ini belum ada kepastian. Kepastian wah, berarti itu masih digantung. Masih digantung ini. Karena digantung itu tidak enak ya guys ya. Bagi kalian yang masih digantung, silakan ketik like dan juga komen ya guys ya. Dan ini gue yang lagi langsung membukanya manusia mas. Kita dibuka yang wow. Ternyata belum zong ada guys. Zong. Baru nah, pertama ini doang ya yang dapat ya. Dan saya akan membukanya. Silakan. Oh, ini masih ada berapa ya? Dua. Masih ada dua ya. Ini satu-satu nih ya. Dah, satu-satu. Masih zong ini, guys. Tuh, lihat tuh. Masih zong. Dan gua mau membukanya. Buka 1 2 3. Dapat kah? Wih, alhamdulillah rabbil alamin, guys. Mantap guys. Berapa isinya itu manusia mas? Dan kita lihat sama-sama nih. Nih, lihat sama-sama. Wow. Kita mendapatkan 2.000 rupiah guys. Wih, mantap. Dan ini yang paling terakhir ya. Ini gak tahu. Ya, semoga ini dapat ya. Bisa biar kita totalin ya. Benar sekali ya. Kita mendapatkan 2.000 rupiah. Mantap. Ciki guntur. Yah, ternyata sayang sekali manusia mas. Ini penutupan dan terakhir, ciki terakhir. Ya. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Waduh. Manusia mas. Ya, ini tapi adalah udah terakhir ya. Terakhir ya. Ini udah 20 bungkus semuanya. Dan kita mendapatkan 3.000 rupiah. Pada intinya kita meskipun mendapatkan 3 rupiah, ya tetap bersyukur ya guys. Tetap bersyukur karena yang dari kecil bisa-bisa menjadi besar ya guys. Oke guys, karena ini sudah selesai guys, kita sudahi dulu video kita kali ini ya. Bila kalian suka silakan ketik like, subscribe dan juga share kemudian ke media sosialan kalian semua. Sampai di sini dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.